cuma bro. Itu yang mana? Nah, situ. Ini benar-benar senjata anti ras ya kalau musuh enggak pakai flak jaket. Makanya kalau kalian ketemu musuh begini harus pakai flak jaket, mah bro. Nah, sekarang mati lagi kan dia. I'm down. Nice, mah bro ya. Kita buat musuh kesel. Nice. You got friends in me. You got a friend in me. Sniper NA ini haram banget, mah bro. Oke. Wah, mainnya TDM dong dapatnya. Gokil anjay. Wah, ada anak EVOS. Dan EVOS mah bro. Enemy in sight. Oke, aku mau pakai ini mah bro ya. The best ini senjata. Nice kan? Ini dia benar-benar senjata haram mah bro ya. Aduh, harusnya mati tuh orang. Kok gak mati sih orangnya? Kok gak mati sih mah bro ya? Nice mah bro. Oh no. Ini kalian lihat sendiri ya mah bro, ini benar-benar haram banget ini senjata, oke. Okay? Ini tempat sniper nih, harusnya aja pakai kali 8 skipnya ya. Untuk kalian yang penasaran sama gun speed nih, attachment ya, ntar saya share sama bro ya. Abis gaming ini nih ma bro, oke. Kita cuma fokus dulu main ini. Ya. Oke ma bro, itu yang mana? Nah, situ. Ini benar-benar senjata anti ras ya, kalau musuh nggak pakai flak jaket. Makanya kalau kalian ketemu musuh begini harus pakai flak jaket ma bro. Nah, sekarang mati lagi kan dia. Sabar mah bro. Oke. Okay. Nice, mati lagi tuh mah bro. Parah mainan lihat tuh, cah. Kill 5 sudah, oke. Okay. Baru banget reset ini ya. Jadi legendnya dikit. Orang-orang tertentu aja sih yang sudah legend di awal begini mah bro. Oke. Okay. Nice banget mah bro, mati dia mah bro. Dan ini pastinya jago-jago musuhnya mah bro ya. Benar-benar pro player semua. Nah, kalau misalnya kalian gak kuat lawan musuh ya udah pakai senjata ini aja deh. Oke. Okay. The best ini senjata. Nice, itu lihat tuh, oke. Okay. Auto mati. Kalian tembakin aja tuh ke tanah mah, bro ya. Nah, nice banget kan. Nice banget, bro. Nice. Salah sendiri nggak pakai flak jaket. Ya, mah, bro ya. Oke, okay, jadi kita langsung aja barbarin. Gimana nih musuhnya? Okay. Nice. Nice mah bro ya. Parah sih ini sumpah. Ini parah banget sumpah. Orang bisa menangis melihat ini. Nice mah bro. Nice. Aduh itu almost mah bro ya. Kita gaskan lagi nih. Itu aja udah ada ulti. Aja ulti dulu deh. Sayang nih ultinya kalau gak dipake ya. Keren nih. Senjata the best. Waduh, parah banget sih mabro. Musuh-musuhnya pada kemana dah? Nice mabro ya. Oke, di mana? Ya, yalah cepet amat mabro. Nice mabro, assist kena tuh orangnya. Ah tidak, nah kalian siapin pistol ya misalnya kak. Musuh kalian gak mati mah bro ya. Jadi siapin aja pistol. Nice. The best. Itu pasti orang kesel. Oce pun kesel digituin sama orang ya mah bro ya. Kalian kenain badan juga bisa. Nah, tapi susah banget Oce yang bakin badan. Kalian bisa nih untuk kalian yang ras pen jadi raser ya. Kalian pakai senjata ini mah bro. Udah pakein aja. Nah, bisa ledakin mobil juga kan langsung. The best emang ya. Ini senjata the best. Bener-bener haram, oke? Okay? Kalian kalau mau lihat attachmentnya langsung Oce kasih, oke? Okay? Oke? Okay? Kalau mau lihat attachmentnya mah bro ya. BTW ini Oce udah beda ya tempatnya ya. Border facecamnya udah nggak kayak sebelumnya lagi. Seperti yang kalian lihat sekarang ya mah bro ya. Oh, lihat tuh MVP langsung ya. Kita menggendong anak EVOS. Oke okay, mah bro ya. Oce udah di dalam game. Dan dapat high res nih. Ini sih tempat sniper ya. Tapi ini scope Oce harusnya kali 8 kalau di sini mah bro ya. Tapi nggak apa-apa ya. Let's go. Kita coba aja mah bro. Oke okay, ini orang luar nih. Sama orang luar seperti ini. I want to snipe guys. Julian. I'll snipe. Banget orangnya.
Kita off mic aja mah bro ya. Oke, langsung aja mah bro, kita gas ya. Kita barbarkan saja. Ya. Oh, nice teman kita jago. Targets in sight. Ada orang di sini mah bro. Bomb acquired. Hai, mati dia mah bro. Almost, oke, okay. Ini dapat satu, ini udah lumayan banget ya mabro ya. Kalau secara industri tuh pakai sniper culik satu tuh udah, oke, okay. Oke okay lah ya. Apa lagi ini baru riset nih, benar-benar orangnya benar-benar kebagi sih. Yang pro-nya pro banget ini yang baru. Oke, okay. Sepertinya kita harusnya menang sih ya. Tapi pokoknya Ocha mau MVP, jadi gimana pun caranya harus MVP nih ntar ya. Oke, okay. Kita langsung gaskan mabro. Oke, okay. Nice banget ya mabro ya. Kill satu sih baru. Ini sebenarnya sih kita susah banget misalnya kita di apa low ground tapi musuhnya di high ground gitu pakai senjata ini. Berarti itu harus banget ngepas kenain musuhnya. I'm down. Need backup. We got the bomb. Oke. Okay. Rata ya teman-teman kita mah, bro. Tuh. Nice. It's a nice nice now you let's do it again. Ini bener-bener barbar. Sumpah ya, keren sih. Ocha, apalagi kalau kalian seorang sniper, beh gila sih itu. Destroy the objective. Oke, okay. Menurut Ocha feeling Ocha ya, ini bakal di-ban di turnamen nanti. Tapi nggak tahu kapan yang jelasnya. Tapi feeling aja itu baru feeling. Dan feeling Ocha semoga benar. Ocha mau kesini mah bro. Nice mah bro ya. Orang itu mati lagi. Changing mag. Susah banget sumpah kan nembaknya. Eh, low battery mah bro. Oke, udah 20% kita disuruh off ternyata ya mungkin. Ini seperti itu. I'm down. Oke. Di sini orang last deh. Last di sini mah bro. Harusnya di sini sih tadi. Changing mag. No. Aduh, kok enggak kena ya? Itu enggak kena ya? Aduh sayang banget sih mabro ya. Tapi enggak apa-apa lah, it's okay, it's okay. Kita gas lagi lah mabro. Ini Ocha BT-nya udah kayak mirip kayak eh berapa harga outfit lo anjir? Auto assault sniper. Bahaya sekali mabro ya. Jadi kita gas lagi mabro. Kita buat para publik kesal. Gila kali ya. Hati mah bro ya. I'm down. If you have smoke apa ada? Oke mah bro kayaknya ada yang kesel. Lost the bomb. Bomb acquired. Let's do it. Dibilang camping mah bro. Wow. Wow. Oke mah bro, ada orang di sini. Nice. Kita predict shot aja mah bro ya. Berarti orang di mana sih nggak tahu. Who are you talking to? BTW ini orang luar semua seperti ya. Oke. Okay. Kemana ya musuhnya? Oke, okay, nice banget. Nice. Oke, okay. Mereka sedang ribut sepertinya emang bro ya. Mereka sedang ribut ini. Kalah-kalah aja bos gitu. Toxic dulu. Well done. Targets in sight. Well done. Well done, well done, ma bro. Reloading. Nice, ma bro ya. Kita buat musuh kesel. Nice, 2 kill. The best kan ini senjata. Hati-hati makannya emang bro. Dadah semua musuhnya. Oke, okay, nice banget. Dadah. Goodbye ma bro. Oke, okay. Udah 4-1 ma bro, ini bener-bener the best ya, the best, okay. The best gaming ever ever forever. Nice ma bro ya.
NL45 for noobs. Contact with enemy. Yeah. Frag out! I just review it, bro. Oh. Tuh, mau berusaha banget. Baby, don't cry. Oke, mau bro ya. Ayo. Yuk, tiga orang lagi yuk. The best ini mah, bro. Harusnya ada orang di sini ya. Reloading. Oke, tapi saya tidak melihat orang mah, bro, orangnya di mana. Oh no. Ternyata di set ya mah, bro ya. Oke. Oce dibilangin no karena pakai NA mah, bro ya. Dia belum tahu Oce pakai HG ya. Apa dikasih PDW kali ya? Pakai PDW dong, PDW udah enggak terlalu enak ya. Oke, Phoenix lumayan enak Phoenix ya. Buat nyulik-nyulik karena ya lari cepat sekali ya mah bro ya. Oke, movement-nya sangat enteng sekali mah bro. Oke. Aduh, seperti kita kalah game ini. Oh, tidak men. Oca kira bakal menang mah bro ya. Oh, tapi tidak boleh susun dulu ya, masih ada 2 orang. Oh, menang ini sepertinya. Oh, nice. Oke. Jadi musuhnya rip M ya. Rip M sekali mah bro. Sedih saya melihatnya. Oke. Let's go, dude. Oke, ma bro ya, dan kita MVP di sini ya, ma bro ya. Nice banget ya, ma bro. Oke. Oke. Lo langsung minum bir. Oke, nice banget nih. Dan kalian kalau mau ya, kalau mau tahu gun speed-nya nih ya, N45-nya. Oke, deh Oca kasih tahu sekarang ya. Oca kasih tahu sekarang, ma bro ya. Oke, jadi kita langsung gaskin ya sih tahu ke kalian ya, apa saja ya. Oke. Gampang sekali mah bro ya. Ini gunsmithnya. Oke, okay. Oca pakai di antara ini sih. Oca pokoknya ini buat jalan-jalan ya, bukan untuk ngendok banget ya. Tapi ngendok bisa sebenarnya ya. Tapi kalau ngendok Oca saran pakai yang kali 8 ya, yang biasanya aja mah bro. Oke, okay. Dan ini Oca pakainya barrel ya, MIP custom light. Terus ya ini kalian lihat nih, nambahin ADS speed ya mah bro ya, untuk scope-nya lebih cepat. Oke, okay. Nah di sini Oca optiknya pakai ini ya, tactical scope nih. No, nambahin sprint, fire speed, dan ADS speed. Ini penting banget untuk Oca mah bro. Oke, okay. Nah selanjutnya adalah laser tactical, ADS speed, ADS bullet speed akurasi. Nah ini juga penting. Nah yang lebih penting lagi under barrel-nya, jangan lupa untuk pakai light trigger ya mah bro ya, karena ini nambahin fire rate kalian ya. Jadi nembak kalian tuh langsung dedet gitu, langsung cepet banget mah bro ya. Walaupun 20 peluru itu langsung cepet ya. Oke, okay. Dan yang lainnya ini adalah munisinya ini ya. High explosive ammo. Ini jangan lupa ya mah bro ya, oke. Okay? Biar pelurunya meleduk-leduk, oke. Okay? Dan gitu aja mah bro ya. Kita lanjut aja ke perks-nya ini. Oke, okay? Karena kita di sini enggak bahas perks, enggak bahas attachment-nya aja. Ini perks-nya jangan lupa. Ini flak jacket, oke. Okay? Kenapa? Karena kalau ketika kalian rush atau di rush dan musuhnya depan-depanan, mungkin jaraknya tuh nggak sampai 1 meter lah, deket banget sama kalian ya. Itu kalian butuh banget tembakin ke tanah ya, ma bro ya, oke. Okay? Tinggal tembakin ke tanah dan pelurunya bakal meledak, oke. Okay? Nah di situ tuh. Kalian bisa mati misalnya nggak pakai flak jacket ya. Walaupun musuhnya mati, kalian bisa mati juga mah bro. Jatuhnya bunuh diri. Makanya Oca sarannya pakai flak jacket, oke. Okay? Penting banget mah bro. Dan gitu aja mah bro ya. Untuk video hari ini, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe channel Oca ya mah bro ya. And yep, see you mah bro. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.